Welcome and hello guys, welcome back to HM Travelog. Hello beautiful people, korang sihat ke tak? Hari ni saya sihat aja. So hari ni kita nak buat apa? Kita nak buat vlog pergi Langkawi. So korang nak, so sekarang ni saya nak pergi airport. Korang bolehlah stay tune untuk tengok apa aktiviti yang saya akan buat kat Langkawi. So, jom pergi Langkawi. So, sekarang kita dah dekat airport dan kita dah dapat kita punya boarding pass. Okay. So, sekarang ni masih PKPB. Bersyarat. So, tengok ni. Ramai lagi orang tak bercuti lagi. Banyak kaunter tutup. Dan hanya ramai yang nak pergi Sabah, Sarawak dan pergi bercuti dekat Langkawi. Dan tak ada orang lagi Pantai Timur sebab sekarang ni banjir. Tapi ada juga orang nak pergi Pantai Timur. So sekarang ni kita dah nak masuk sebab kita punya boarding pukul 11.40. So jom kita masuk. We'll be right back.
kita dah dapat kita punya kereta sewa, kereta Asia, dan kereta ni akan berjalan selama 3 hari. So, kita akan menggunakan kereta ni untuk membuat aktiviti-aktiviti. So, korang kenalah stay tuned. So sekarang kita dah sampai kita punya chalet, iaitu Cupun Village dekat Langkawi, Kedah lah. Sebab kita cuti kat Langkawi tuan ni resort. So dekat dalam ni ada chalet, siap ada kolam semua. So korang nak tengok dalam ni ada chalet tak? Korang nak tengok dalam ni ada kolam? So jom kita bawa jalan-jalan. Korang masuk je dari entrance ni. Kita akan pergi sini. Sini. Tengok ni. Lepas tu ada jalan dia pergi sini. Jalan dia tengok ini siap ada pondok semua. Lepas tu dekat sini ada jalan untuk pergi ke swimming pool. Ketak ketuk. Okay, lepas tu bila korang jalan je dekat sini, sampai ke hujung ni, korang akan nampak kolam. Korang, inilah kolam dia. Ini kolam dia, lepas tu ada tempat lepak semua. Lepas tu ada tempat kerusi untuk lepak. Lepas tu dekat depan tu ada pemandangan ala-ala macam sawah padi lah. Dan ini kolam dia dan kolam kanak-kanak. So kalau korang ada kanak-kanak, korang bolehlah. Untuk kanak-kanak kecil, korang bolehlah berenang di kolam yang kecil. Kalau korang pandai berenang, korang boleh berenang di kolam yang besar. Ini merupakan pemandangan depan tepi chalet ni, iaitu pemandangan sawah padi. Lepas tu kat sini ada tempat lepak untuk barbecue. Kat sini pun ada tempat barbecue tau. Ha, korang boleh makan-makan, boleh masak-masak semua. Lepas tu korang boleh makan kat sini. Bersih kan? Cantik kan? So, jom kita masuk dalam bilik. Ini merupakan villa 2 bilik ya, nombor 9. Assalamualaikum. So ini merupakan ruang tamu. Ruang tamu, lepas tu kat sini disediakan satu TV Panasonic. Lepas tu ada lorong kat sini. Lepas tu ada satu bilik dekat sini. Satu bilik dekat sini, tok ni. Lepas tu ada almari, ada cermin semua, okey. Ada si ada aircon ya guys. Lepas tu kita pergi bilik sebelah pula. Okey ha, lepas tu ada katil queen ke king tah? Okey, katil queen ya. Ni. Lepas tu ada aircon. Lepas tu ada lampu, lepas tu ada almari dengan iron sekali. Ada toilet juga. Okey, lepas tu kita dah pergi dapur pula. Kita ada microwave. Kita ada sinki. Kita ada pinggan mangkuk serta air mineral. Lepas tu kita ada tandas dia. Kita ada ni semua. Okey, cantik. Okey guys, so kalau korang berminat untuk booking, bila korang bercuti dekat Langkawi, kalau korang nak booking hotel dekat Cupun Village, korang bolehlah cari dekat booking.com dan korang boleh tidur kat hotel yang cantik dan penuh dengan pokok-pokok pandan. Tengok belakang saya ni semua pokok pandan. Tepi sana pokok pandan. Seluruh jalan ni semua pokok pandan lah. Tapi bukan semualah. Okay? Bestnya naik buaya ni. So, jom kita pergi makan. Guys, so sekarang kita dah sampai untuk kita punya dinner, iaitu restoran Selera Lubuk Buaya. So, apa yang ada kat sini? Jom check it out. Cina, kat sini bising so tak boleh dengar. So sekarang kita kat pantai Cina, so tengok ni.
banyak aktiviti. So, jom kita jalan-jalan waktu terima kasih. Guys, so korang dah nampak kan semalam saya pergi makan aiskrim goreng dekat Pantai Cenang. Lepas tu saya dari KL pergi Langkawi naik flight. So tamatlah sudah untuk episod 1 tour di Langkawi. Tour di Langkawi tu batikan. So yang korang jangan lupa subscribe and like HN Travelog. Assalamualaikum dan bye-bye.